Pihak resort perlu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada staff kerana staff adalah satu tonggak kejayaan sebuah resort. Tanpa staff, sebuah resort itu takkan berjaya. Oleh itu, jagalah staff. Janganlah berkira sangat. Jangan menggunakan kuasa anda terhadap staff. Agailah bila staff bekerja. Jangan buat undang-undang mengarut yang boleh buat staff sakit jiwa bila berada di resort ini. Banyak berkisarkan tentang resort ini, tentang resort yang tidak mempunyai pengunjung lah, dan akhirnya menjadi kenyataan. Senario 2, Beach Boy. Skrip-skrip dalam tu yang mengatakan resort ni tiada pengunjung. Ada skrip yang menyebut untuk mempromosikan resort ni yang lama tiada pengunjung dan kini telah menjadi kenyataan. Dia dekat sini lah, Mazlan Pepet. Dia cat tangan dia sendiri. Tahu pun pasal kita kisah jalan kat tempat ni yang berdekerah je, yang habis buat kacau-kacau petang lah maghrib-maghrib. Dekat ada nampak terpokok tu, rambut dia panjang ke bawah. Pokok tu dia duduk atas tak tahu dia tenggik di mana. Rambut dia ke bawah. Orang kampung sini tak kisah untuk siapa-siapa yang ambil gambar video ke apa, tapi permintaan mereka adalah jangan sekali menyeru lah dekat kawasan sini. Itu permintaan orang kampung kat sini, dan kita hormatilah permintaan orang kampung kat sini. Depan ini memang besar. Kawasan dia bagi saya ini antara yang terbesar resort, Ebene Resort yang telah ditinggalkan. Pasti tidak berniat untuk menipu sesiapa. Dan resort ni sebenarnya pakcik yang punya. Tetapi oleh kerana dah lama tidak ada pengunjung, itulah sebabnya pakcik kena buat segala kerja. Hantar tuala pun pakcik hantar. Reception pun pakcik bikin lah. Sapu pun pakcik bikin. Tak nak ingat mau tipu orang kosa dia. Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Agak lama juga tak upload video, hampir sebulan. Jadi sibuk siapkan merch untuk semua fans yang membuat pesanan. Terima kasih saya ucapkan. Tak sangka feedback sangat luar biasa. Agak penat juga, agak sibuk juga nak menyiapkan untuk menghantar ke seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura semua. InsyaAllah kita akan keluarkan batch yang kedua eksklusif pada yang tak sempat nak membeli atau buat pesanan. InsyaAllah hujung bulan 3 lah, kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan keluarkan hoodie yang berzip, cap dan lain-lain. Tunggukan, nanti kami akan update dekat Facebook, IG ataupun Twitter ataupun YouTube. Kita akan update nantilah. Jadi sekarang saya berada di sebuah resort yang telah lama ditinggalkan. Agak menarik yang membuatkan saya ringin untuk ke sini, yang mana resort ini pernah dijadikan sebuah lokasi penggambaran bagi filem Senario. Saya rasa semua pun tahu, kita pun membesar dengan lawak-lawak pelawak veteran ataupun pelawak Senario ni, dan juga filem tersebut banyak berkisarkan tentang resort ini, tentang resort yang tidak mempunyai pengunjung lah, dan akhirnya menjadi kenyataan bahawa resort ini telah
terbiar, amat sayang sekali lah. Besar, dekat sini antara resort yang paling besar. Dan saya akan buat rakaman siang dan malam. Siang ni mungkin saya tak mampu nak pergi semua, tengok malam dan nanti macam mana lah kan. Sekarang pun hujan lebat, jadi saya boleh rakamkan apa sajalah yang dapat saya rakamkan. Jadi inilah dia. Sampai Encik bertiga boleh pergi ke counter reception di sana tu. Nanti di sana kan ada orang yang urus. Kau tak pelik? Pemandu van pun macam dia, reception pun macam dia, housekeeping macam dia. Pelik betul aku. Pelik lah. Aku rasa orang tu selalu punya rapid tak? Kalau diikutkan, kawasan resort ni dulu sebelum dibina, ditubuhkan adalah kawasan perkampungan. Dan dekat kawasan swimming pool tu, kalau diikutkan info penduduk kat sini adalah kawasan perkuburan orang-orang lama kat sini lah. Yang mungkin walau-walau mungkin telah dipindahkan ke tanah perkuburan yang lain. Kalau sekali pandang kan, tengok tempat ni, resort ni dia macam kijal strawberry lah dekat Terengganu sana. Tak tahu keadaan malam macam mana. Jadi hari ni saya akan masuk siang dan malam bersorangan lah. Mana saya mampu. InsyaAllah. Bismillah, mungkin kita boleh start. Bermula dari sini. Antara syilik-syilik yang
Tak siap lah. Besar alamat ni. Jadi saya akan cuba untuk masuk ke semua tempat. Tengoklah bergantung pada bateri gimbal eh. Dan juga memory card. So, banyak skrip-skrip dalam senario 2 Beach Boy. Skrip-skrip dalam tu yang mengatakan resort ni tiada pengunjung. Ada skrip yang menyebut untuk mempromosikan resort ni yang lama tiada pengunjung dan kini telah menjadi kenyataan. Apa yang diceritakan oleh arwah Dato' Jami Shahdad dalam skrip-skrip dalam filem tersebut memang kebanyakan betul apa yang berlaku kat sini. Yang mana staff-staff kat sini multitask eh. Setiap pekerja tu dia lah bellboy, dia bawa van, dia bawa barang, dia bawa housekeeping, dia receptionist. Dan ada, dan hotel ni tak bankrupt eh. Tetapi telah di stopkan sementara untuk membuat renovasi. Tetapi selepas kerajaan negeri ambil, macam tertangguh terlalu lama dan menyebabkan pekerja-pekerja tersepit lah. Dan mereka telah diberi peluang sama ada sambung kontrak di tempat lain ataupun diberi pampasan. Jadi semua pekerja ni telah berpindah ke salah satu resort yang lain dan saya sempat berjumpa salah seorang lah. So kat sana ada bangunan-bangunan yang besar. Kita akan masuk dekat main bangunan utama. Kita kena pergi dekat bangunan yang tinggi tu. Kadang-kadang risau juga ya. Bukan risau apa, risau yang gitu-gitu tu. So maklumlah, semak. Bismillah.
jalan-jalan. Explore pada waktu hujan ni dia nyaman lah sebab tak panas kan, berkabus. Banyak lagi bangunan kat sana yang tak siap dalam hutan kan ni. So dalamnya ada court tenis. So kat sana bahagian tepi-tepi sana tu, atas tu jalan raya dari bukit. Banyak di tepi-tepi tu bangunan-bangunan shelter yang ada lagi kan, tak siap. ...2014 masih lagi operasi je. Dengar kata 6-7 tahun, 8 tahun ditinggalkan dekat sini. 2014 masih lagi operasi. Pihak resort perlu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada staf kerana staf adalah satu tonggak kejayaan sebuah resort. Tanpa staf, sebuah resort itu takkan berjaya. Oleh itu, jagalah staf. Janganlah berkira sangat. Jangan menggunakan kuasa anda terhadap staf. Terbaik apapun, boleh bincang. Agailah bila staf buat kerja, jangan buat undang-undang mengarut yang boleh buat staf sakit jiwa bila berada di resort ini. Ini adalah luahan staf. Itulah konflik-konflik di dalam sebuah organisasi pekerjaan, sebuah syarikat. Apa ni? Lokasi seterusnya tak pasti ke mana.
kita pusing-pusing dulu. Sekarang kita pusing keadaan sekeliling dulu. Dah semput juga, kolesterol banyak. Teluk dalam resort Pen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isuddin. Kita bergerak. Itu adalah lobby. Ini jalan utama daripada atas. Okey, dekat sinilah Mazlan Pepet. Dia cat tangan dia sendiri dekat pintu gerbang ni. Kalau boleh tengok dalam filem senario The Movie 2 tu lah. Ni adalah entrance dia. Pasal ni senario dibawa oleh arwah Datuk Jamil Syadat eh. Kita sediakan al-fatihah kepada pelakon-pelakon yang telah tiada. Al-Fatihah.
Jom kita masuk. Lebih kurang macam kijar lagi. Ada dua biji kita kena barai. Dua-dua wira. Wira memang senang kena barai. Barang-barang tilam-tilam semua dikumpulkan dekat sini. So, ni adalah kaunter di mana Azri, Wahid dengan Mazlan sampai ke reception dan Datuk arwah Datuk Jamil Syahdat keluar daripada bilik sini. Dan mereka terkejut lah kerana arwah Datuk Jamil Syahdat ni ada banyak watak dalam cerita tu. Dekat sini lah kaunter arwah Datuk Jamil Syahdat yang memang watak, pelbagai watak dekat sini menunjukkan situasi sebenar hotel ni. Sayang, tempat ni tak dijaga. Terbiarlah orang kata. Besar. Antara paling besar kot dekat sini. So, ada swimming pool sana. Kalau diikutkan, kawasan resort ni dulu sebelum dibina, ditubuhkan adalah kawasan perkampungan. Dan dekat kawasan swimming pool tu, kalau diikutkan info penduduk kat sini adalah kawasan perkuburan orang-orang lama kat sinilah. Yang mungkin walau-walau mungkin telah dipindahkan ke tanah perkuburan yang lain. So, saya tak pasti video ni mungkin saya pecahkan kepada dua, siang dan malam. Sebab mungkin video ni agak panjang juga. Tempat-tempat ni besar. Mana satu kita nak pergi? Oops, tak boleh balik. Inilah keadaan teluk dalam resort yang telah terbiar. Pentas bangsawan. File-file ni macam ditinggalkan macam tu je. Ini kalau orang tak recycle eh. A4 paper eh. Untung. Nampak. Ini pun dah berkilo kalau orang tak recycle. File-file semua masih ada lagi kat sini.
Okey. Kita ke lokasi yang seterusnya. Ini ke mana? Dan tentang misteri-misteri kat sini memang mereka tak mahu ceritakan, tapi memang mereka kata agak keras lah tempat ni. Banyak cerita-cerita. Mana yang dah kerja 10 tahun, 20 tahun dekat sini. Banyak tahu kisah dia. Terutama di kawasan sini, yang di kawasan lobi yang berair tu. Dan juga bagi lah. Bawah ni dah ditenggelami air. Tak tahu berapa lama tu. Saya pakai setengah pintu. Lobi bawah tu tenggelam. Sampah. Ini frame-frame untuk gambar. Besar tempat ni. Dan nak gelap tang toilet ni, toilet dia, toilet lagi. Oh, push. Ini adalah kantin. Ke perempuan. Tandas. Tandas ini ditutup untuk sementara waktu sehingga dimaklumkan. Ini tandas ke? Ini macam loka.
ke lelaki. Oh, maaf. Sorry. Tandaslah aku luka. Ini macam tempat masak. Okay, kepada yang tahu info-info tentang Teluk Dalam ni, bolehlah share-share kan. So banyak lagi plate-plate ke sini yang ditinggalkan. Sebenarnya banyak lagi dekat bahagian sana, yang dekat bahagian pokok-pokok. Syelit yang banyak lagi sebenarnya. Teluk Gadung. Oh. Asal kasu Arina ada kat sini. Kerusi dia. Oh, mungkin event staff kot. Budak-budak pemenci FMB. Budak-budak pemenci FMB. Ini macam ada masalah konflik dalam pekerjaan staff.
Malborozi. Asal nama bapa aku dari sini pula. Steward Port. Oh, budak-budak steward kat sini punya. Budak steward ada masalah dengan budak-budak F&B. Kawasan steward. Yang ingatlah dalam malam. Tak ingat malam masa penglihatan ni dia terhad sebab gelap. Sebab LED light saya, bateri pun belum, tak boleh nak charge. Soalnya bergantung pada 1800 lumen torchlight dan lagi satu 3800 lumen. Itu je yang ada. Jadi agak terhad lah dari luar pokok ni. Lantai kat sini agak rapuh. Selepas ni saya akan bergerak lagi ke beberapa tempat yang lain. Jadi agak puas hati lah membuat penelusuran dekat kawasan resort yang agak besar juga. Dekat belakang pokok ni semua banyak lagi. Gini kalau terjatuh.
Recreation Department. So, sekarang yang saya rekam footage waktu siang, kemudian footage waktu malam. Mungkin ada rekaman di channel-channel YouTube yang lain tentang resort ni. Boleh lihat juga di channel-channel yang lain. Mungkin cuma perbezaan lah. Perbezaan cara rekaman. Okay, habis. Sayang kan? Okay, rehat sekejap kat sini. Penat. Malam. Untuk masa malam pula. Jadi kali ni saya agak tak sempat untuk buat subtitle kepada rakan-rakan yang berlainan bangsa yang susah nak faham apa yang saya cakap. Kali ni minta maaf, saya tak sempat nak buat subtitle. Jom kita turun. Ni semua untuk lampu-lampu downlight. Mentul. Sayang betul lah. Ni banyak boleh digunakan lagi ni semua ni. Kaki pun dah mula berdenyut. So kita mengalir ke sana pula. Off record dulu. Nanti panjang sangat video ni. Cipet.
Ini masalah ni. Jadi saya stop dulu rakaman waktu siang. Kita jumpa lagi untuk rakaman pada waktu malam. Rakaman yang keadaan kat sini. Sebenarnya banyak lagi saya tak dapat pusing. Dekat bahagian belah sana, kalau nak pada drone, ada lagi bangunan ataupun syale-syale yang ditutup oleh pokok. Sana lagi agak scary, tapi bahagian dalam sana jauh. Di lereng-lereng tepi bukit kat sana, tempat yang memang besar. Kuasa hati lah. Bagi saya ni antara yang terbesar resort, abandoned resort yang telah ditinggalkan dengan berlatar belakangkan gunung, bukit, pokok-pokok. Tempat ni memang nyaman. Okay, so ada beberapa lagi ya syele dekat dalam bukit ni. Yang pertama, tapi saya tak larat, agak lama dah. So masa untuk beredar. Boleh je bawa motor ke dalam sini, tapi jalan kaki lagi best. Okay, kita jumpa dekat motor. Haus. Rasa macam dehydrate benda ni. Sedap. Angin. Relax, relax. Macam mana jatuh. Berdebu. So kita pusing ke sini. Ini ke laluan dia tadi. Rasa bukan. Bukan. Depan lagi. Depan lagi. Sebulan lah. Sebulan lebih kot. Sebulan lebih tak buat S-Law. Rasa macam ketagih tu. Huh.
Jadi selesai sudah rakaman waktu siang. Mana anjing-anjing ni? Kita tengok dulu pantai. Okay, sekarang kita bergerak keluar naik motor. Malam untuk rakaman malam, jadi agak sunyi juga, agak scary juga. Jalan kat sini memang gelap . Nak mengalir ke resort tersebut keadaan. So naik motor, kita akan pergi masuk ke sana lah. Jom kita start. Bismillah. Penelusuran dekat resort ni, saya cuba mana yang saya mampu lah pada waktu malam kat sini seorang diri. Jadi tanpa buang masa, jom let's go. Boleh tahan, tak tahulah, bagi saya lah, orang lain saya tak tahu, tapi bagi saya macam kijal juga strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan waktu malam.
Jadi barang-barang perabot semua diletak kat sini. Jadi saya tak banyak bicara, untuk semua dapat dengar keadaan waktu malam di sini. Sangat senyap. Macam mana kita nak start dulu? Kita start belah kanan.
Jadi kita ronda-ronda saja waktu malam. Ini air. Kopi tiam. Jadi semua dah tengok kan waktu siang macam mana keadaan kat sini. So macam inilah keadaan waktu malam ni. Jadi malam ni kita sekali lagi meronda-ronda keadaan sekeliling. Jadi di akhir video ni saya akan kongsikan pengalaman saya lah. Jadi boleh kongsikan minit-minit ataupun audio-audio yang terakam.
Itu ni adalah tenis, eh, tenis court. Memang lah, sebilik hijau lah. Sebab dia punya jalan, eh, jalan utama dia pun ada hijau juga. Ada mancik-mancik kat sini pun ada kongsikan kisah-kisah yang menarik kat sini lah. Tapi selepas eksplosi baru saya akan kongsikan. Ini jalan utama dia. Ini binatang ni, bab kasihnya. Hati-hati geng. Tak pasti apa. Ini rumah daripada atas ke bawah sebelum kebangunan utama. Rumah dia. Ada suara orang mari ni.
ini berapa DC? 900 amp. Boleh pakai. Oh, seronok. Oh. Jom kita ke bahagian Jelek kayu dekat belakang sana. Selai kayu ni kan, dia banyak tau. Jadi nak cari jalan keluar tu kadang-kadang agak masalah sikit. Sebab jalan ni sama-sama je.
pintu masuk. Ada mata. Mata apa itu? Mata kucing. Sini, sini, sini. Nak pergi mana tu? Masuk rumah sana. Keadaan dalam rumah ni semua sama . Dari hujung sampai hujung sini semua sekali lah, sebab perabot-perabot dengan tilam-tilam. Semua dia dah kumpulkan dekat dewan sana, dan juga ada dekat dewan lagi satu. Peralatan perabot, perabot dan juga peralatan elektrik semua dah dikumpulkan satu tempat. So rumah-rumah ni semua kosong. Dan ini pula kemah untuk orang bawa keluar apa tu, kabel . Kabel elektrik orang gali, orang gali nampak tu bawa keluar. So kat sini kena ingat jalan lah, mana satu jalan ikut. So pinpoint dia payung ni selekoh keluar. Rumah dah semua kosong.
Jadi ini adalah keluasan chalet-chalet kat sini. So kawasan sana, rumah sana dah bersemak teruk. Pun tak confident sangat nak masuk sana. Tadi daripada mana eh? Sini payung. Saya macam kaki ni tiba-tiba pedih. Saya kena sengat ke apa? Jangan pegang. Macam mana nak keluar depan ni? Nak pergi rumah depan ni. Jalan dia risau juga kan. Oh, dah mula hujan. Dah mula nak berhujan. Okay, dah hujan dah lewat. Sebelum kamera, game bar kiok. Baik, Burhan Bo sudah dulu. InsyaAllah. Ini pun petang tadi dah basah dengan hujan. Jadi setakat itu saja rakaman saya yang boleh saya mampu rakamkan waktu malam ni. Dah mula nak hujan. Petang tadi pun dah kena hujan, maka telan Panadol. Malam ni takut tombang lagi. Hujan eh.
Ada juga orang-orang kampung kat sini eh, peniaga-peniaga kat sini yang memang lahir kat sini, yang umur dah 60 bila kita berbual eh, bila saya berbual. Mereka banyak juga cerita-cerita lah. Kadang kat dalam ni, relax dulu kat sini nak angin tepi laut. Tepi laut. Belakang ni adalah resort tersebut lah. Berada-ada resort. Relax dulu. Penat. Ok, di GR saya tiba-tiba problem. Tak record apa-apa. Baru start. Nak menerangkan tentang vlog sini dia jam. Tak tahu masalah. Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini adalah pekerja tersebut menceritakan bahawa apa yang diceritakan oleh arwah Dato' Jami Shaddad dalam skrip-skrip dalam filem tersebut memang kebanyakan betul apa yang berlaku kat sini. Yang mana staff-staff kat sini multitask eh. Setiap pekerja tu dia lah bellboy, dia bawa van, dia bawa barang, dia bawa housekeeping, dia receptionist. Dan ada, dan hotel ni tak bankrupt eh. Tetapi telah di stopkan sementara untuk membuat renovasi. Tetapi selepas kerajaan negeri ambil, macam tertangguh terlalu lama dan menyebabkan pekerja-pekerja tersepit lah. Dan mereka telah diberi peluang sama ada sambung kontrak di tempat lain ataupun diberi pampasan. Jadi semua pekerja ni telah berpindah ke salah satu resort yang lain dan saya sempat berjumpa salah seorang lah. Dan tentang misteri-misteri kat sini memang mereka tak mahu ceritakan, tapi memang mereka kata agak keras lah tempat ni. Banyak cerita-cerita. Mana yang dah kerja 10 tahun, 20 tahun kat sini, banyak tahu kisah dia. Terutama di kawasan sini, yang di kawasan lobi yang berair tu dan juga bagi lah. Jadi sekarang saya berada dekat sini waktu malam. Dari dekat atas bumbung ni ada benda jatuh eh. Sedangkan pokok-pokok ni rendah daripada bumbung atas ni. Tapi berdentum tadi. Allah Alam. Jadi saya tak pasal guna phone. Saya punya kamera ni problem eh. Dia tak rakam apa-apa. Baru start. Saya tak apa masalah. So dekat sini lah kaunter arwah Dato' Jami Shaddad yang memang watak, pelbagai watak dekat sini menunjukkan situasi sebenar hotel ni. Jam tak boleh buat apa. Thank you.
Okey, sekarang ni saya nak cerita pengalaman saya sepanjang membuat rakaman dekat sana pada waktu siang dan juga waktu malam. Jadi jalan untuk ke resort ni pada waktu malam lah, memang agak sunyi dan juga sangat gelap . Tak ada kenderaan yang lalu waktu malam, tak banyaklah. Ada sekali-sekala je kenderaan yang lalu dekat situ. Jadi sepanjang rakaman tu, apa yang berlakulah secara pengalaman peribadi saya ketika melalui chalet kayu semasa ingin keluar daripada kawasan tersebut. Kalau boleh lihat dalam footage rakaman, yang mana ada sesuatu seolah-olah berlari daripada arah belakang yang saya dengarlah pada masa itu. Dan juga kaki saya, kalau ada dengar masa itu saya bercakap jangan pegang, yang mana kaki belah kanan saya di bahagian betis seperti ada sesuatu yang memeluk, dan kaki saya belah kanan tu menjadi berat seperti ada yang memeluk, seperti budak kecil memeluk kaki. Jadi masa itu kalau boleh dengar, saya menyebut perkataan jangan pegang. Kedua adalah semasa saya membuat rakaman di receptionist di lobi lah. Masa itu saya baru nak buat setup untuk menceritakan apa sebenarnya yang berlaku ataupun kisah di dalam resort tersebut. Dan pada masa tersebut, semasa setup, ada sesuatu bunyi dentuman daripada arah bumbung lobi jatuh ke bumbung kedua dan jatuh ke bahagian hadapan swimming pool. Jadi masa itu saya agak terkejutlah, sebab pokok-pokok kat situ dia lebih rendah daripada bumbung tersebut. Jadi apakah yang jatuh di atas bumbung pada masa itu, dan keadaan masa itu agak gelap juga. Yang paling menariknya, bila saya mula untuk mengongsikan ataupun memulakan vlog untuk menceritakan apa yang dikatakan oleh bekas-bekas staff dekat resort Teluk Dalam ni, kamera saya, kalau boleh lihat dekat rakaman handphone ni, saya punya GoPro dan gimbal jam, the stop automatic. Dan selepas saya check semula file, no media, maknanya tak ada footage langsung dirakamkan ketika saya mula bercakap tu. Dan ada juga penduduk yang ulang-alik bekerja lalu di hadapan pintu gerbang, terdengar hilaian kuat daripada arah dalam resort. Ada juga bekas-bekas pekerja yang menceritakan pengalaman mereka di sana semasa mereka pulang ke rumah, dan mereka pulang balik semula ke diorang punya quarters bekerja. Mereka lihat bilik mereka ni tersusun rapi dan seperti dikemas seseorang. Kalau diikutkan, kawasan resort ni dulu sebelum dibina, ditubuhkan adalah kawasan perkampungan. Dan dekat kawasan swimming pool tu, kalau diikutkan info penduduk kat sini, adalah kawasan perkuburan orang-orang lama kat sini lah, yang mungkin walau-alam mungkin telah dipindahkan ke tanah perkuburan yang lain. Ada salah satu kisah dulu yang agak heboh. Kalau sesiapa pernah ingat, salah satu artis terkemuka kat Malaysia ni, tak nak disebutkan nama, akak dia pernah menginap dekat resort Teluk Dalam ni dulu. Dan semasa tu akak beliau berada di swimming pool, dan beliau memanggil anak beliau pada masa tersebutlah. Tetapi apa yang memberanjakan adalah anak tersebut telah hilang. Dan tiba-tiba akak artis tersebut, dia jatuh rebah. Dan kisah ni pada masa lalu heboh diceritakan, tapi pada yang tahu-tahulah siapakah artis tersebut. Itu salah satu kisah yang berlaku dekat resort Teluk Dalam ni. Jadi secara peribadi, saya berada selama 6 hari kat sini cuba untuk menggali info sejarah, kisah misteri dan cerita-cerita yang bertepatan lah dengan penduduk. Kalau ada kesilapan, kekurangan, boleh kongsikan di ruangan komen. Jadi kepada penduduk kat sini, bekas-bekas pekerja resort Teluk Dalam, dan kepada sesiapa saja yang pernah berada di dalam resort tersebut, tak kiralah dulu ke sekarang ke, siang ke malam ke,
mempunyai pengalaman yang boleh dikongsikan, harap suri-suri kongsikan kepada saya dan kepada semua untuk kami mengetahui lebih lanjut tentang kisah misteri ataupun kisah sejarah resort Teluk Dalam. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi menonton daripada mula video sehingga penghujung. Selamat menonton. Jumpa lagi dan assalamualaikum.